Kejaksaan Negeri Bangka kawal pelaksanaan proyek yang ada di pemerintah Kabupaten Bangka. Pengawasan pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D. Kejaksaan Negeri Bangka kawal pelaksanaan proyek yang ada di pemerintah Kabupaten Bangka. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka R. Jeffrey Huawei menegaskan, proyek pembangunan di Kabupaten Bangka yang telah terdaftar dalam TP4D Kejaksaan Negeri Bangka tidak akan luput dari pengawasan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan proyek di Kabupaten Bangka agar tidak ada proyek bangunan asal jadi dan mengantisipasi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Kejaksaan Negeri Bangka, ya, itu kita sudah jamin bahwa TP4 di Kejaksaan Negeri Bangka hanya untuk memberikan pengawalan terhadap kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bangka. Kejari Bangka berharap dengan pengawasan yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Bangka dapat memberikan manfaat serta kontribusi pembangunan di Kabupaten Bangka. Selain itu, diharapkan peran serta masyarakat untuk mengawasi segala bentuk proyek yang ada di Kabupaten Bangka agar dapat terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan.